Okey, bas yang seterusnya di Haziq Holidays, ya. Bas yang ke-8 untuk hari ini. QS 5887 Q. Akhirnya kita berjumpa juga dengan bas ni. Baru cat katanya. Meracik dengan rib alkuanya. Assalamualaikum, selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam, guys. So hari ni kita berada di pusat pendidikan Al-Falakah, Jalan Pemimpin Kampung Manjoy. So hari ni ada 17 buah bas semuanya. Jadi kita akan review sebuah bas ini. Bas yang bernombor pendaftaran QS5887Q yang dimiliki oleh Haziq Holidays. Okey, so jom kita tengok daripada sisi mata bertentang mata. Seperti biasa, jika tegas tu memang mantap, memang garang matanya ataupun lampunya sebegini. Dan juga bertambah cantik apabila diletakkan lampu neon LED dalam itu sebagai DRL. Okay, jom kita tengok keadaan sekeliling bas, apa yang ada pada bas ini. So itu dia, ada karaoke, ada 44 tempat duduk, always smile, personal reading light, DVD screen, comfortable air suspension dan juga free light. Menarik ya, itu dia logo Hino besar dekat bahagian pintu pemandu bas ini. Biasa seperti NCQ, bas ini juga menggunakan rim alloy memang berkilat. So disulami dengan nut berwarna orange. Rim belakang juga memang sudah pastinya menggunakan ring chrome, memang berkilat, memang cantik. So kalau kita tengok, ada satu lagi review untuk bas NCQ sebelum ini, begitu juga bas ini merelit pak-pak macam tu. Alright, jom kita tengok dalaman untuk QS5887Q. Alright, so bas macam biasalah, ada barang-barang passenger, jadi kita review daripada kejauhan sahaja. So menggunakan fabric warna biru, tempat duduk dan juga fabric di bahagian atas sama warna biru. So bahagian atas juga ada luggage compartment. Okay, so ini dia bahagian dashboard ataupun papan pemuka untuk Dragos 2, ya, bas yang dibuat oleh Pioneer Coach Builder. So bas ini bernadikan Hino RK Intercooler. Seperti biasa, setiap bas mestilah ada televisyen, kan. So kalau nak request dekat pemandu bas ataupun owner bas ni untuk karaoke ataupun sebagainya, boleh request dengan pemandu bas Haziq Holiday. Alright, so ni dia seperti biasa, lampu bahagian belakang untuk Dragos tu saya rasa dah tukar full LED rasanya semua ni. Kata sedap saya lah. Ni kita tengok full view di bahagian belakang untuk QS5887Q, bas yang dimiliki oleh Haziq Holiday. Bas yang berwarna oranye, kuning, hitam dan merah. Di sini full view untuk bahagian belakang Dragos 2 QS5887Q. So bahagian atas tu ada bangunan ikonik yang terdapat di Malaysia. So siapa yang ingin menggunakan perkhidmatan Haziq Holiday, boleh hubungi nombor telefon yang tertera 0112627598 0196870235, ataupun boleh cari mereka di laman sosial Facebook dan juga Instagram. Jadi Haziq Lanbas, Haziq underscore transport. Okey ni, daripada belakang kita tarik sampai ke hadapan. So tempat ni sempit, kita tak boleh nak dapatkan full view. Tapi alhamdulillah waktu bas sampai tadi kita ada ambil video, jadi kita akan selitkan dalam bas ini. Itu dia, aman driver dia. Kacak bergaya. Dia bahagian hadapan untuk QS5887Q. So memang garang, memang mantap Dragos tu. Walaupun dah berpuluh, bukanlah berpuluh tahun ni, kiranya lebih 10 tahun kot model Dragos tu ni, tapi tetap mantap, tetap memberikan orang kata pandangan mata daripada mata yang menarik, guys.
pun saya nak ucapkan terima kasih ya kepada Haziq Holiday support kita beli barang dan juga memberikan ruang dan peluang untuk kita buat review bus pada pagi ini. So, terima kasih. Semoga terus sukses. Semoga kita berjumpa lagi di sesi review bus yang akan datang. Assalamualaikum.